Nih ganteng. Duh. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube Kuli Jaya. Kali ini saya akan membahas tentang direct drive dari mesin cuci LG. Apa itu yang dimaksud dengan direct drive? Mari kita lihat video berikut ini. LG's inverter direct drive motor attaches directly to the drum for better control, power, and stability. The direct drive motor's durability is backed by a 10-year warranty. Yap, seperti yang Anda tahu, direct drive adalah sebuah sistem di mana motor terhubung langsung dengan tabung tanpa menggunakan belt atau karet. Tidak seperti sistem motor pada mesin cuci lainnya, di mana ketika motor akan menggerakkan tabung, dia menggunakan bantuan belt dan pulley. Keuntungan dari menggunakan direct drive pada mesin cuci LG adalah pertama, Anda tidak mengeluarkan biaya ketika mengalami kendala karetnya longgar atau bahkan putus. Direct drive telah diberikan garansi oleh LG selama 10 tahun. Ingat, hanya untuk motor direct drive-nya saja. Direct drive telah lulus uji VDA. VDA singkatan dari... Ya, itu dia tulisannya. Maaf, saya nggak bisa bacain. Anda bisa baca sendiri kan di situ kan? Telah diuji bahwa motor ini mampu bertahan hingga... Berapa tahun, Dul? 22 tahun, betul sekali. Untuk pembuktiannya, Anda dapat membuka link di bawah ini. Keuntungan yang kedua adalah mesin cuci dengan motor direct drive lebih hening. Kalau karetnya sudah agak longgar, nanti dia akan seperti kendor gitu, dan itu yang akan mengakibatkan terjadinya suara berisik. Keuntungan yang ketiga adalah getaran yang dihasilkan dari motor direct drive sangatlah rendah. Saya review yang sebelumnya, kalau karetnya sudah agak longgar, sudah nggak kenceng lagi ya kan, kalau pakai ini juga nggak enak kan, nggak kenceng kan. Kalau karetnya sudah longgar, nanti akan mengakibatkan getaran yang cukup kencang, yang tentunya ini dihasilkan dari karetnya tadi. Mungkin Anda bertanya-tanya, sejak kapan LG menggunakan teknologi direct drive ini? Kira-kira pada tahun 2005, LG sudah mendevelop direct drive, lalu masuk ke Indonesia kurang lebih di tahun 2009. Dan hingga saat ini, LG menggunakan teknologi motor direct drive untuk semua line-up front loading-nya dan untuk beberapa line-up top loading-nya. Di awal saya mengatakan bahwa direct drive langsung menempel jadi satu. Direct drive adalah sebuah sistem di mana motor terhubung langsung dengan tabung tanpa menggunakan belt atau karet. Seperti itu. Dalam hal ini bukan berarti ketika mesin cuci direct drive mengalami masalah atau kendala, tabung dengan motor nempel jadi satu lalu kedua-duanya ini nggak bisa dilepaskan. Artinya kalau motornya rusak nanti tabungnya ikut rusak, begitu juga sebaliknya. Tidak. Ketika mesin cuci LG direct drive mengalami kerusakan, teknisi hanya akan melepas mesinnya saja. Jatuh ininya dulu. Teknisi hanya akan melepas motor direct drive-nya saja, lalu merepair. Setelah selesai, maka akan dipasang lagi ke tabungnya. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana bentuk dari direct drive-nya itu, dan saya akan melepas direct drive tersebut. Nah, teman-teman, saya dibantu sama Mas Pur untuk ngebongkar direct drive ini. Ini nih bentuk dari direct drive-nya nih, aslinya kayak gini. Jadi, motor ini nggak nyambung sama drumnya, artinya bisa dilepas kayak gini, ini bisa dilepas. Jadi kalau konsumen merasa kayaknya motor direct drive-nya rusak deh,
harus diganti. Ya udah ganti ininya aja nih, satu set ininya aja. Tapi sebelum itu ini ada yang namanya ini apa Pak? Namanya Pak? Hall sensor. Hall sensor, ini namanya hall sensor. Untuk apa tadi Pak? Jadi sebelum ini rusak biasanya dia bisa rusak hall sensornya ini dulu. Wah, wow, Bapak gugup banget ngomongnya Pak. Errornya LE biasanya. LE itu apa Pak? LE Pak? LE itu masalah di motor. Oh, masalah di motor. Dan satu lagi, ini penutup direct drive-nya nih, cover direct drive-nya nih. Kan tebel tuh. Dan di sini dia ada magnetnya. Sepanjang cover ini ada magnetnya. Jadi memang sistem kerjanya dia adalah magnet dan kumparan ini akan memberikan getaran atau power sehingga motornya itu bisa menggerakkan tabung dan mencuci pakaian. Untuk yang penasaran bentuk direct drive-nya, ini kayak gini bentuk direct drive-nya, ya. Pak Pur, makasih banyak Pak Pur. Oh iya. Ganteng banget lu, Pak. Itu adalah informasi singkat dari saya tentang direct drive. Jangan lupa, dalam membeli mesin cuci, pastikan Anda memilih teknologi yang paling terbaru. Karena direct drive merupakan teknologi terbaru dari LG yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda sebagai konsumen. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar video ini dapat terus berkarya. Udah cukup? Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.